Hai teman-teman, ketemu lagi sama gue Haris di channel Travel Vlogger dan Tutorial. Di video kali ini gue akan ngasih tutorial ke kalian cara mencetak tiket bioskop. Oke, jadi yang pertama kalian harus beli dulu tiketnya. Bisa menggunakan aplikasi mTik atau TixID. Pokoknya pilih aja yang menurut kalian paling gampang. Setelah kalian melakukan pembelian tiket, kalian akan mendapatkan barcode yang nanti akan di-scan di bioskop tempat kalian nonton. Selanjutnya setelah kalian mendapatkan barcode itu, langsung aja kalian menuju ke bioskop tempat kalian nonton. Di sini gue kebetulan sedang berada di Chaston Cikarang, jadi gue akan nonton di sini ya. Dan langsung aja gue siapin barcode-nya, scan di scanner yang ada di depan ini, dan tiket langsung keluar. Oke, jadi sangat gampang sekali kan cara mencetak tiket bioskop. Tinggal scan, tiket udah keluar. Selanjutnya kalian tinggal nunggu aja sampai nanti akan dipanggil untuk memasuki studio. Untuk di bioskop Chaston Cikarang ini ada dua lantai, jadi yang bawah ini untuk restoran dan tempat duduk, sedangkan untuk studionya itu ada di lantai atas. Jadi kita harus menaiki eskalator yang ada di depan ini untuk menuju ke studio 1-5. Selanjutnya kalian tinggal ikuti aja petunjuknya. Ada banyak sekali papan petunjuk ya, kalian bisa lihat untuk menemukan studio 1-5. Oke, thank you banget yang udah ngikutin tutorial gue ini dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan informasi yang gue sampaikan ini bermanfaat buat kalian. Dan buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa subscribe, like, dan komen agar kalian gak ketinggalan video menarik dari gue yang lainnya. Dan sampai ketemu lagi di tutorial gue selanjutnya.